Untung kemarin aku nyetok Cimorio kuis, jadi pas lebaran gini bisa dinikmati sama-sama. Tasya! Eh, Dias, jam Mama Andu. Ih, Bibi inilah, manggil gak bisa pelan suaranya. Mama di dalam itu, Bi, lagi istirahat. Sini dulu masuk, duduk. Nak, ku pelankan suaraku ya. Eh, apa ini? Ini loh, Bi. Ini itu yogurt favoritnya Kang Suparni, Cimory Yogurt Squeeze. Oh iya, yeah. Enak itu? Oh, jangan ditanya, Bi. Rasanya enak, yogurtnya creamy, terus rasa blueberry-nya nyegerin loh, Bi. Oh iyanya? Coba dulu ku rasa. Rasalah, Bi. Nah, ini memang ku sediakan di sini untuk tamu-tamu, Bi. Enak ini, enak. Iya kan, Bi? Teksturnya juga lembut, kayak soft ice cream. Ambil Bibi lah lagi kalau Bibi mau. Aku pun gak cukup satu kalau makan ini, Bi. Iya kan, Tias? Aku pun rasaku ini enak kali loh. Gak cukup aku ini kalau satu. Ambil lah, Bi. Terus kan, Bi, kemasannya praktis sekali. Bisa diminum langsung pas lagi kumpul-kumpul. Bisa dibuat kreasi makanan lain juga enggak ini? Bisa lah, Bi. Bibi kalau mau buat salad buah, pakai ini aja. Iya ya, Tias ya. Di mana belinya ini? Aku mau kubeli banyak lah ini, biar ku kasih sama kawan-kawanku juga. Bibi bisa beli di Indomaret atau di Alfamart terdekat, Bi. Pokoknya kawan-kawan Bibi wajib cobain ini. Betul itu. Ku beli nanti ini semua, kawan-kawanku wajib coba nanti itu. Clara, uangnya disimpen lah, nak. Jangan dijereng-jereng kayak gitu, nanti diambil orang. Mana mungkin ada yang ambil orang. Alala taruh di tas kok, Clara taruh tas ini. Ganti kan, Mi? Kok tas itu sih, Na, yang dipakai? Tas yang besar ini, Na. Biar banyak dapat THR, Clara, ya. Tuh, nggak mau pakai yang itu. Pakai yang ini aja, Tanti. Udah pakai ini aja. Lagian anak Mami tetap cantik lo mau pakai apapun. Abang kau mana, nak? Itu dia tuh di pohon pisang. Ganti itu tasnya, ganti ini pakai ini, nah. Rocky, nak, sini uangnya, nak, Mami pegang aja, nanti hilang, nak, kalau Rocky yang pegang. Gak mau, Rocky. Memang bandel kali kau jadi anak Mami lah. Papi, kau tengoklah anak kau ini bandel kali, kau bilangin lah dulu ini, Mami udah pening kali, ah. Ki, kasih duitnya tuh sama Mami, Ki. Nanti Papi beli tembakan buat Rocky. Gak mau aku, ah. Melengkel kali, Bang, Rocky ini. Cila mel panas aja, diam. Rocky! Gak bisa lagi kau dibilangin sama Papi, ha? Nanyi, Mi. Ya, ha, gini kan enak. Mami kan makin sayang sama Rocky. Uangnya jangan dibelikan beras sama dibelikan sayur. Gak ada uang Oki lagi nanti. Uang Clara juga sini, nak. Biar Mami simpan. Clara pegang 2.000 aja. Masa itu lu pegang 2.000? Ini... Ini 2.000. Nah, gini kan Mami seneng, anak-anak Mami baik budi. Mi, tapi udah ganteng gak nih? Ini keranya kayak gini apa mau dikancing aja, Mi? Masya Allah, Papi. Ininya dikancing lah, Pi. Biar makin ganteng loh papinya, Mami. Agak susah ya, Pi. Iya, makanya Papi gak Papi kancing. Udah lah gini aja ya kan, Mi? Kayak gini kayak preman loh, Pi. Yaudah lah Papi kancing nih. Ayo lah, Mi. Katanya tadi mau pergi keliling-keliling tapi nggak jadi-jadi. Aduh sakit. Yaudah lah, yuk, Mi. Bentar, Mami kunci pintu dulu. Yuk, nak. Ki. Nggak mau lah, Pi. Udah, yuk, ikut ke rumah Papi aja, yuk. Nak, cepet lah, Mas. Siap-siapnya ke rumah-rumah orang biar dapat THR banyak. Oh lah, Kestel, ya ampun, Nae. Ini lebaran, bermaaf-maafan. Bukan mencari THR kau. Kebiasaan kali kau, nggak tahu aturan. Ya kan, kalau misalnya udah habis maaf-maafan, Mak kan minta THR. Kalau misalnya dapat banyak pun THR-nya, Mama juga yang ngambil. Mulut kau itu ya, Kestel, ya? Kebiasaan kali mulut kau itu, kayak disekolahin kau. Tunggulah, sabar dulu. Mama kan mau cantik, mau kayak Siren Sungkar. Wak Min belum datang kok jemput. Iya, udah lama kali gak pakai emasku ini loh. Udah terkumpul di tanganku, di rantai. Ini ada juga yang baru. Tinggal nunggu orang pamer lah. Udah siap semua. Lontong udah, kue-kue udah. Ini ada rendang, mie, kacangnya. Tinggal nunggu siapa aja nih yang datang ya.
Ayo. Mi, kemana dulu kita nih, Mi? Tempat Bu Yani aja lah dulu, Pi. Assalamualaikum, Kak Yani. Waalaikumsalam, Tin. Masuk, Tin. Masuk, Bang. Iya, Kak. Ayo, nak masuk, nak. Pi, ajak Rocky masuk itu, Pi. Tin, ayo masuk, nak. Nggak mau, Ki, di sini aja. Yaudah, Rocky, sini aja. Jangan jauh-jauh, ya. Sebentar ya, Kak Tini. Aku buat minum dulu, ya, Bang, ya. Halo, nggak usah repot-repot loh, Kak. Kami cuma bentar-bentar aja nggak bertamunya. Sini, Clara. Kita kan ini kue apa ya? Pi, papi makannya aja kue nyempul lagi tempat Kak Yani. Pi, kok selera sama yang ini ya, Mi? Bukan rupanya. Nyalain aja. Ini enak, nak. Wah. Kak, maaf lama ya. Ini minumnya, kuenya dimakan juga ya. Ya, Bang, ya. Iya, Kak. Kak, ini kue apa namanya, Kak? Kok ini baru lihat, Kak? Itu nama kuenya, kue menjemput nafas. Kak Yani inilah, bisa aja namain kue kayak gitu. Iya ya kan, Pi, namanya aneh-aneh. Kalau yang ini kue apa namanya, Kak? Itu namanya kue nafas subuh, Kak. Sekali gigit, terasa baunya. Ada-ada aja loh, Kak, nama kue kakak. Ini isinya nafas ya, Kak? Enggak, Kak. Itu cuma namanya aja. Sekarang minta minum. Kak Tin, buatkan minum anakmu sama suamimu. Iya, Kak. Kalau ini, Kak, kuenya enak loh, Kak. Kue apa namanya nih, Kak? Kak, kalau itu namanya kue separuh nafasku, Bang. Walah, pantes lah, Kak. Kuenya separuh nafasku. Kayak nafas kakak separuh-separuh. Bercanda, Kak. Memang kau ya, Tini. Habis ini, Tini mau kemana lagi? Alah, Kak, paling kami keliling-keliling sini-sini aja, yang deket-deket aja. Habis ini juga kami mau ke tempat Kak Wati. Kami pamit dulu ya, Kak. Ayo, Nana, salam. Salam Bu Yani, Nana, salam. Ki! Ki! Salamin dulu ini Bu Yani nih, yuk! Kak mau, Rocky mau minta Mbak Bulung. Memang bandel kali anak Tini, itulah pengen Tini siram aja pakai air panas. Nah, ini THR untuk Clara ya. Iya, Bu. Kak, aku pamit ya, Kak. Ya, aduh, Bapak izin ya, Kak. Ya. Kak, kalau Bapak izin, mohon maaf batin ya, Kak. Iya, Bang. Bang. Bang, Kak. Kasih sama Rocky. Oh, ya, Ki ya. Ki, ini Ki dikasih Bu Yani nih, Ki. Kak, makasih banyak lah ya, Kak. Pulang dulu kami, Kak. Papi pegang, loh. Janganlah berantem. Assalamualaikum, Dek Nining. Dek. Waalaikumsalam, Mas. Ayo cepet. Mau kemana dulu kita? Bawa portir dulu lah kita. Udah, ayo cepet. Ayo, Kester. Masya Allah, Ayu tenang, calon Mama sini. Ya ampun, Mas berlebihan kali lah Mama sini. Udahlah, yuk, Mas. Kita bawa portir dulu ya, Mas. Yuk, udah. Tunggulah, mundurkan dulu keretanya. Susah nanti, Wak, men. Sudah, Mas. Sudah, deh. Tunggu, nak, Mak. Bentar, Mak. Ya, Mas. Hati-hati, ya, Mas. Bismillah. Mi. Sakit kali perut Papi, Mi. Loh, kenapa, Pi? Pasti gara-gara makan kue Kak Yani tadi, tuh. Gak tau lah, Mi. Yaudah lah, Mi. Papi pulang dulu aja, nanti Papi nyusul ke tempat Kak Wati ya. Oh, ya udahlah, kami duluan tempat Kak Wati ya. Papi jangan lupa angkatin piring-piring yang di atas seng itu ya. Ayo, nah, ayo, nah, ayo. Marah. Oke. Lumayan juga kan, Nak, dapat dari Kak Wati. Dapat berapa coba itu? 6.000. 6.000. Ih, lumayan ya. Itu Sumiati. Sum! Tin, mau kemana?
ini loh, mau ke tempat Kak Wati kami. Papi anak-anak lagi sakit perut, jadi nggak ikut. Ih, nggak apa-apa aku tanya suami muntah kemana-mana. Nanti ku tanya-tanya, kau bilang pula aku mau pelakor. Ayo, Lami. Sabarlah. Yaudah lah ya, Kak. Kami pergi dulu. Ayo. Kok kayak agak lain gitu anak si Tini ini, manggil-manggil papi, mami. Kayak aku lah manggil ayah, daddy. Mas, tadi itu keretanya udah dikunci setang kan? Uwes deh, uwes. Oh, kok tutup sih Bor, ini lebaran kok tutup pintu dia. Bor, assalamualaikum. Bor. Ya Allah Bor, baru mau kututup pintu kau. Kau waraya kok baju kau kok gak kayak biasa, meriah-meriah. Aku cuma beli baju satu, itulah yang kupakai semalam. Udah habis, gak ada lagi, inilah yang kupakai. Oh alah, kau gak bertamu kemana-mana? Ya inilah, baru mau keluar aku. Loh, Dek, kayak mana ini? Kita mau arahin tempat Kak Bordir malah pergi. Kayak mananya kok Bor, kami mau kesini loh, kok kau pergi pula? Aku pun mau pergi, bukannya kemana-mana, mau ke tempat si Tati. Ya udah sini, masuk dulu lah, ayo. Masuk, bentar dulu, aku buka cincinnya. Bentar ya. Aku pun nanti mau tempat si Tati juga nyabor, sama aja lah kita. Udahlah, gak usah dibuka, yuk mas, masuk kita mas, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk. Yo. Nanti duduk. Kita sama aja lah tempat si Tati. Iya loh Bor, tapi nantilah, kami ke rumahmu dulu. Tapi jangan sama-sama lah, kalian kan udah sama-sama keluarga cemara kayak gitu. Maslah aku keluarga ilalang sendirian. Iya Allah Bordir, kok kayak sama siapa aja kok ngomong kayak gitu lah, aku tepan kok. Kak Bordir bisa aja loh. Bor, buka di rumah gak ya? Tadi aku barusan dari situ, cuman gak lama dari aku pulang, dia terus pergi, dijemput sama laki-laki, kayak anak-anak muda gitu. Gak tau aku kemana. Ih ngeri kali bu Cap ini ya Bor ya. Gak lebaran, gak apa, gak ingat hari. Main babat aja tampolnya sama berondong. Wah, gak ada minumnya loh Wak. Aus loh Wak, jauh-jauh dari rumah. Oh iya Wak, lupa. Yaudah sebentar, Wak ambil. Ih terasa kali loh sunyinya tahun ini. Kak Momo pulang kampung, si saya pun pulang kampung. Si Bordir sama si Nini katanya mau datang, tapi belum datang-datang orang itu. Oh, gak tau kali aku ya, belum datang-datang orang sini nih. Ih, geletak-geletak dulu lah aku. Ih, apalah kata orang itu ya, kalau banyak gini masku. Kan tahu sendiri kan, Tati itu orang kaya dikotorkan rempong. Tapi iyalah Bor, memang enak-enak kali kue kau ini, gak salah kau beli ini. Iyalah, namanya mahal. Gester puasanya full apa enggak? Full puasanya, tahun ini sama tahun semalam full, ini pun full lagi. Mama ini kan bolong tiga loh, Ma. Aduh kau. Full loh, Bor. Bolong tiga itu kata Kestel, kok kau bilang full pula? Jangan gitu, Toti. Ya udah suka hati kalian aja mau kayak mana, seingat aku sih full. Cuman kalau dibilangnya bolong tiga, ya udah berarti bolong tiga. Ya udah lah, gak apa-apa, mau full mau enggak kan namanya anak-anak belajarnya. Ini kok kasih THR-nya untuk Kestel. Jangan untuk jajan semua ya. Makasih ya, Wak. Kayak gitulah. Salam Wak Bordirnya dulu cepat-cepat itu salam. Wah, minta maaf lahir batin ya, Wak. Iya, sama-sama ya. Ya udah deh, kita sekali lagi pamit dia sama Kak Bordir. Iya, Mas. Kalau minta maaf, aku udah mau nangis nih aku, Bor. Jangan kayak gitu, Alin. Aku kok geli. Ini lah makanya kok. Dapat THR kok sih, kan itu dibawanya di bosan nanti. Minta maaf dulu lah kau, baru minta THR kok. Nanti dulu ya, Mak ya. Minta lagi izin ya, Bor. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada duduk kok cepet, tambah lagi lah cepet lagi, Bor. Jangan cepet limpul. Puasa aku penuh loh, Bor. Nggak halangan aku bulan ini demi pul. Aku harus jawab apa ini? Kau harusnya minta maaf, bukan minta duit cepet. Ya, tadi aku udah minta maaf juga. Ya udah, aku juga minta maaf ya, nih. Namanya aku orang tua juga. Ada salah-salah cakap, ada salah-salah kata. Di hari yang piti ini aku minta maaf sama mu. Udah menetes aku. Kau kali napasmu. Udah pokoknya intinya aku minta maaf sama dia. Ya. Kalau adil cepet lah. Udah tau dia maaf-maafnya udah mau ajan zuhur itu. Udah yuk. Yuk mas. Kak Bordi minta izin minta maaf ya Kak Bordi. Iya maaf lahir batin ya Wak Min ya. Lupa cepet tadi. Kestel itu kan. Kestel. Apalah Tri? Kau lagi ngapain Kestel? Kawanin aku napa beli tembak-tembakan? Abis lebaran aku tempat Wak Bordir, di mana beli tembakannya? Itu loh di sana di tempat Wak Boyong, di sana murah beli tembakannya. Kalau beli tembakannya gratis peluru loh. Bentar Lastri, Mak, awak sama si Lastri ke sana ya, Mak.
Mau kemana lagi, Kestel, nak? Kita mau bertambah tempat Wak Tati lagi, loh. Bentar aja, loh, Ma. Nanti awak nyusul tempat Wak Tati, loh. Kau ya, Kestel, udah dapet THR. Melalak kau terus. Iya, loh, nak. Dengar kenapa yang dibilang Wak Bordir itu? Sini uangnya ditabung. Masa mau dihabis-habiskan terus? Ya udah, toh, Dek. Biarin aja si Kestel main-main sama kawannya sebentar aja, loh. Iya, loh, Ma. Sebentar aja, loh, Ma. Ya udahlah, sana lah. Jangan jojo mainnya. Nanti susulin Mama tempat Wak Tati, ya. Nggak dapet THR pula kalau nanti dari Wak Tati. Iya, Ma. Iya, Wak. Ayo, Lastri. Pergi ya, Wak, Bu. Ya ampun, anak perempuan ini kok main tembak-tembakan pula, nasi gendak itu. Yuklah tempat Tati kita, ayo, Mas. Banyak anak di sini, Mil. Daripada tempat Bu Yani. Tempat buat Tati enak. Kenapa lah, Tini? Janganlah dipukul anakmu. Minum ini. Udah bawakan nih minumannya. Dimakan ya kuenya ya, bawa. Ih, repot-repot kali loh, Kak Wati. Kami juga udah minum tadi tempat Kak Yani, Kak. Tuanginlah, Kak, kalau nggak ada otaknya. Tini, inilah gurau saja. Jadi teringatnya kalian sudah di tempatnya si Yani lah. Oh iya. Kemana lah laki kau? Itulah, Kak, laki Tini tiba-tiba sakit perut. Entah apa-apa kue Kak Yani yang dimakan sama dia. Kok dia pula? Kau udah tahu aku haus pun. Sini, nak, sini. Kasihan anak kau itu sudah haus kian. Inilah kau tuang sendirilah, nah. Kalau mau ngasih gak usah setengah-setengah lah, Kak. Udah tahu orang haus pun. Gurau lah aku, Tini. Rocky, Clara, makanlah yang banyak nih kue, Wak, ya. Iya, Wak. Enak kue Wawa. Aku mau makan. Oh. Ih, Tati. Tari aja kayak gini kok. Tati! Tati! Bor. Iya ampun, Bor. Kaget aja kok lo. Kau pun bisa pula kau lebaran tertidur kau. Kalian pulang lama kali datang. Ini nama kalian tahunnya, Nana. Masuk. Pas kali lah ini jam makan siang, kan? Masuk. Iya. Ih, enak kali lah ini. Aku gak sabar. Excited aku. Apa ini, Ti? Kau tengok pakai mata kau itu ya, lontong ini, lontong. Itu, Lor. Capek-capek aku lo masak lama kali pun datang. Ih, agak-agak nambah kayaknya koleksi kau itu ya, Ti. Gelang kau, cincin kau. Ih, meriah lah kau ya. Kau pun biasa aja lo, Bening. Cuman ini aja, Nya. Itu buat makan itu, Bor. Apa itu? Daging itu, Bor. Ih, gatel lo. Kau ini apa, Bor, ini, Bor? Ayo, masuk ke pamer. Gila kau. Ih, gatel lo ini. Makan, abisin. Gak apa-apa, Wawati ini bestinya Mami. Clara mau yang mana, nak? Clara mau yang mana? Loki bawa ini semua, Yami. Loki suka kali, gak ada di rumah kita ini, Yami. Bawa ini juga, Yami, ya, lalu. Clara, bagus kali. Janganlah kalian ribut, Mami rebus nanti kalian dua ya. Amboy, kenapa lah kau Tini marah-marah sama anak kau? Nak kau rebus pula mereka. Wak Wati, tadi Loki ambil kue kayak gini. Loki suka kan ya, di rumah gak ada. Gak apa-apa kan, Wak Wati. Tadi Clara juga ambil ini, Wak. Tak apalah, kue lebaran tuh memang patut untuk dimakan. Nih bawa ada THR, jom sini. Sana nak ambil. Lumayan nak, Rocky ambil. Terima kasih, Wak. Iya. Ini buat Rocky. Terima kasih, Wak. Kak, minal aidin wal faizin ya, Kak Wati. Maaf lahir batin. Iyalah, Tini, sama-sama. Aku minta maaf lahir batin juga. Banyak salah sama kau. Banyak kata-kata aku yang tak enak di hati kau. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya lah, Tini. Ayo, Lami. Kita mau tempat Nenek Eti lagi. Kak Wati, sekali lagi Tini minta maaf ya, Kak. Yaudah, Tini pamit dulu lah ya, Kak. Iya, Assalamualaikum. Tini. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Belum ada sejam. Tini main-main ke sini. Sudah habis lah aku ikut banyak. Tapi tak apalah. Senang pula aku habis nih. Enak kan lontong kalau, Ti? Buat sendiri apa nempah kok ini bumbunya? Buat sendiri lah. Ning mana pernah aku nempah-nempah. Kalau aku kurang boleh nambah ini kan, Ti? Boleh lah, Bor. Mau tambah lagi tentu nggak apa-apa. Ini kan dibuatkan untuk tamu.
Wih, mantep tenang Kak Tati, masanya Kak Tati. Bisa lah nanti kalau pas aku sama Dik Nining pesta ya kan, Dik. Kita undang Kak Tati. Ih, semangat kali loh aku, Wan. Misalnya, Wak jadi sama si Nining ini. Yang penting cocok harganya. Gila. Enak kali, Dik. Sumpah. Mie-nya juga enak kali, Dik. Bungkus banyak sih. Kalau ini lah bordir, kau kan ini untuk makan di sini aja. Kalau kurang kau makan di sini, jangan bungkus-bungkus buat malu aja kau. Bang minta suara bang itu bang. Ih, nanti kan bisa aku bungkus si lobor. Kalau lahap kan kayak gini kan senang kali aku. Jadi apa semangat aku lagi masak. Ini baru namanya lebaran. Selain maaf-maafan, kita juga harus makan lontong. Rasanya enak kali. Aku cuma bilang kalau dia tak hidup. Ayo naik. Mama tunggu nak kayak biasa lah. Nah, mama nggak mungkin di belakang. Dan naik kau. Eh, mas. Bisa masuk. Masuk. Masuk sekali. Mas, tadi kuncinya dari kereta ke. Mas, tadi keretanya dikunci setang itu, Mas. USD. Betul. Iya. Tuh, kok tutup kereta si Bordi? Kenapa sih?